Langsung saja teman-teman, kita keluarin kuda-kudaan kita di sebelah kiri. Keluarin. Jangan lupa keluarin prince-nya untuk attack si baby dragon yang ada di atas. Yap, hancur teman-teman, terus kalian harusnya. Hancur, kita dapat 3 star lagi. Dapat 3 star. Halo teman-teman semua, balik lagi sama Jelol di game Clash Royale. Dan di video sekarang gue bakal mau main game ini lagi. Dan gue bersemangat banget teman-teman, karena akun lama gue udah kembali teman-teman ya. Dan gue mau cerita sedikit, kalau misalkan akun gue itu sebetulnya ada dua teman-teman. Yang satu yang gue mainin di episode pertama gue itu namanya Serada, dan udah gue ganti dengan nama Jelol ya teman-teman. Dan akun lama gue akhirnya ini teman-teman, dan namanya itu gue bingung, Joshua Liu. Mungkin ini kayaknya dimainin sama teman gue, dan teman gue itu nggak mau mainin lagi teman-teman. Wah, gue bersemangat banget teman-teman. Dan gue mau cerita sedikit, kalau kartu gue di sini ternyata banyak legendnya teman-teman. Waduh, nol ya teman-teman. Ada satu si prince, ada dua lumberjack, ada graveyard di sini juga, ada juga lava horn, dan ada juga kalau nggak salah ada 5 deh. Sebentar teman-teman, gue cari ada 5 setahu gue ya. Sebentar, ada 5 nih. 1, 2, 3, 4. Ini kok nggak ada ya namanya ya teman-teman. Ini dia namanya, si Miner. Pokoknya ada Miner teman-temanku sekalian, seharusnya teman-teman. Kok nggak ada di sini? Oh, atau mungkin Minernya itu gue pakai di sini teman-teman. Kalau misalkan gue ganti di sini, gue ganti decknya. Hop. Ah iya ya teman-teman, setelah gue ganti ternyata itu nggak ada makanya ya teman-teman. Aduh, dan by the way teman-teman, banyak banget yang pengen gue coba di sini untuk deck kartunya ya. Di sini ya sesuai dengan kesukaan gue teman-teman, gue lebih suka elixir yang medium, yang kecil, menengah kayak gitu teman-teman, daripada kayak elixir yang gede seperti ini teman-teman. Nah ini udah gue set kartunya juga di sini, serangan udara, lebih ke arah serangan udara pokoknya teman-teman. Dan di sini lebih kayak serangan bawah juga teman-teman. Dan gue mau coba di sini nanti ya, 5 legendary yang gue pakai, apakah gue bisa melawan musuh gue teman-teman? I don't know my friend. Tapi sebelumnya kita akan langsung saja mainkan game Clash Royale ini. Oh ya, sebelumnya kita klaim-klaim terlebih dahulu. Oke. Aha. Wih, baik banget yang pengen gue coba untuk deck-deck kartu. Kita klaim di sini. Kita dapat apa di sini? 793 gold. Wih. Ini oh ya, di episode kemarin gue tuh ngomongnya belepetan banget teman-teman. Ini namanya golden chest teman-temannya ya. Oh, gue dapat 3 gems teman-teman, dan gue mendapatkan di sini 2 ice spear. Dan gue dapat royal giant. Royal giant ini bagus banget teman-teman. Langsung ke tower ya teman-teman, bisa nembak dari jarak jauh. Elite barbarian. Aha, 9 bomb tower. Oke. Let's go. Dan untuk mengawali pertarungan kita, kita coba pakai deck kartu kesayangan gue terlebih dahulu ya teman-teman. Pakai ini, Furnace. Furnace-nya udah level 11 teman-teman. Widih. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pertandingan pertama kita. Wih, udah masuk ke Hawk Mountain. Kita langsung keluarkan pertama-tama Furnace di sini terlebih dahulu teman-teman. Oke. Nah, ini gampang teman-teman. Kita lawan aja pakai ini teman-teman. Kita taruh sini aja terlebih dahulu. Good. Kita distract dia pakai ini. Yap. Good. Valkyrie kita menuju ke depan. Kiri juga lolos satu teman-teman sekalian, dan kita taruh Miner di sebelah sini teman-teman. Oh, kita pakai Zed di sini. Kita pakai Zed. Yap. Good. Hancur sebelah kanannya seharusnya. Oh, enggak. Sabar teman-teman sekalian. Taruh Minernya di sini. Good. Nice. Oke, sabar teman-teman, masker tirnya kita taruh mini packnya di sini. Mati kau. Yap, good. Furnace kita langsung udah level 11. Sakit banget teman-teman sekalian. Oh, lolos 2 teman-teman. Oh, kita mendapatkan 1 tower teman-teman di sebelah kanan. Alright. Kita taruh furnace lagi. Hooknya belum kita keluarin nih teman-teman sekalian ya. Oh, nice. Aha, kita taruh di sini poison biar rumahnya goblin hood-nya hancur teman-teman. Oh, nya. Nanti kita taruh di sini minion kita. Aha. Mati. Mati, mati. Yap. Seru banget pakai miner nih teman-temanku sekalian. Tapi kalau misalkan dapat kartu legendary itu susah banget.
Oke, okay, hancur. Seharusnya hancur. Oke, okay, nice. Coba kita distract dia pakai ini, teman-teman. Oke, okay, good. Pop rider. Good. Yap. Furnace kita taruh di sini terlebih lagi. Oke, okay, sabar dulu teman-temanku sekalian. Sabar, 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 sabar. Kita taruh. Yap. Oke, okay, Volti sudah meluncur. Good, sabar teman-temanku sekalian. Kita taruh di sini mini PK kalau bisa. Hancurin langsung. Sekali gebuk dong, guys. Oh, jangan lupa di sini kita pakai Z teman-temanku sekalian. Yap. Pakai miner. Kita pakai furnace lagi teman-temanku sekalian biar ada serangan bantuan dari belakang. Hancur. Hancur. Oh, dikit lagi teman-temanku sekalian. Kita pakai poison di sini. Mumpung masketirnya dekat tower teman-teman. Langsung kita pakai go ini Hawk Rider. Keluarkan Valkyrie. Valkyrie. Sampai salah sebut dong gua. Oke, okay, nice, nice. Langsung kita pakai miner di sebelah sini teman-temanku sekalian. Oh, nice, nice. Kayaknya dia udah menyerah teman-teman. Halo Zero. Ada Zero. Harusnya kita dapat. Harusnya kita dapat 3 tower. Yap, 3 tower teman-temanku sekalian kita mendapatkan 3 star di sini dan kita mendapatkan trophy plus 33. Ah, siap. Widih. Mantap. Iya, dikit lagi kita sampai trofi ke 3000. Oh, belum teman-temanku sekalian. Deck pertama udah kita coba dan gue udah coba untuk gue belum coba sih sebetulnya. Gue udah susun-susun untuk deck kartu kedua gue teman-teman ya. Dan di sini gue pakai legendarinya Prince ya. Gue lebih pengen serangan ke bawah gitu loh teman-teman. Pakai kuda, kita coba pakai kuda teman-temanku sekalian. Langsung saja kita akan mainkan battle kedua kita. Nggak lupa. Eh, ini gue pakai furnace nggak sih? Enggak ya. Wah, enggak lagi. Nggak apa-apa. Kita taruh di sini Dark Prince kita, teman-teman. Kita main kuda-kudaan dulu. Haiya, keramba. Haiya, haiya. Atasnya. Good. Oh-oh. Satu kali, dapat. Ay, oh. Oke, oke. Ah, kenapa ini? Dia udah menyerah teman-teman. Kok Zepnya tiba-tiba ditaruh asal-asalan gitu? Gak apa-apa teman-teman sekalian. Coba kita taruh barbarian kita di sini. Wow, ini barbarian ini, elite barbarian ini cepat banget jalannya teman-teman. Oh, kayaknya dia udah menyerah teman-teman sekalian. Ya udah. Selagi aman teman-teman, coba kita taruh prince kita di sini. Iya. Sakit banget dong. Oh, dia udah menyerah kayaknya teman-teman. Taruh kita di sini prince kita. Wih, ini paling enak nih prince. Jarak jauh teman-teman. Range-nya itu jauh banget. Jadi meskipun jauh kena towernya teman-teman ya. Langsung saja kita taruh Dark Prince di sebelah sini teman-teman sekalian. Dia kayaknya udah menyerah teman-teman. 3 star. Kayaknya kita udah bisa masuk ke arena Hawk Mountain teman-temanku sekalian. Wih, dan kita mendapatkan apa nih? Gak tahu teman-teman. Kayaknya kita bisa klaim deh karena ada teks yang udah kita dapatkan. Oh, kita bisa collect reward kita karena kita udah menang sampai 10 kali di sini teman-temanku sekalian. Wow, kita mendapatkan duit bersampai berapa itu dapatnya? Oh, gak tahu lah. Wih, new arena. Apa nih? Oh, bisa di boost di sini teman-teman. Nih coba dipencet ini bisa nggak? Coba sebentar gue baca teman-teman. Oh enggak teman-teman, ini hanya cuman kayak ngeboost harta karun di sini kalau kita dapat gitu loh teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mainkan pertandingan ketiga kita. Waduh, harusnya gue pakai deh kartu legendary semua ya. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Gue pakai ini aja ya. Deck kartu kuda karena kuda belum ada perlawanan sama sekali tadi kayak nyerah gitu teman-teman. Oke, okay. Wow, ini dia ada penyerangan. Good, kita taruh minion. Jangan taruh ini ya teman-teman kalau misalnya lawan park. Kalau misalkan lawannya Valkyrie, kalian nggak boleh naruh namanya itu minion. Nanti yang ada
cepat mati teman-teman. Karena Valkyrie itu cara attack-nya itu muter gitu. Di sekelilingnya bakalan kena. Army skeleton itu tuh oke. Kita taruh barbarian kita di sini, elite barbarian. Barbarian beda, barbarian sama elite barbarian ya, teman-teman. Good. Hancur. 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 Yap, hancur teman-teman sekalian. Good, kita taruh di sini kalau gitu. Nice. Nah, ini kalau misalkan lawan baby dragon, dia biar fokus ke tower terlebih dahulu. Nah, baru kita serang dari belakang. Nah, gitu teman-teman ya, triknya. Aha, kita keluarin di sini prince. Aha, hancur. Ayo, ayo, mati kau. Mati, harusnya mati sih. Enggak apa-apa teman-teman, ini mati. Ah, good. Nice. Sabar teman-teman sekalian. Dia pokoknya ada balon ya, ada balon. Zap di sini. Aha. Elite barbarian siap meluncur. Hayya, keramba. Kon. Aduh, dia ngeluarin skeleton dong. Enggak apa-apa teman-temanku sekalian. Oke, kita keluarin di sini goblin gang kita. Ornance, jangan lupa taruh cepat di sini teman-teman. Aha, dapat di sini. Oh, kita coba taruh di sebelah kiri aja. Biar kita sekalian defend tower yang di sebelah kiri. Aha, kita keluarin di sini minion teman-temanku sekalian. Mati balonnya teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita keluarin kuda-kudaan kita di sebelah kiri. Keluarin. Jangan lupa keluarin prince-nya untuk attack si baby dragon yang ada di atas. Yap, hancur teman-teman sekalian harusnya. Hancur, kita dapat 3 star lagi. Dapat 3 star lagi teman-teman sekalian. Woi, yap, woi, kita mendapatkan, kita menyelesaikan teks kita lagi teman-teman, dan kita bisa klaim kayaknya teman-temanku sekalian. Yap, kita dapat teksnya juga di sini teman-teman sekalian. Wih, new tier, dan kita kolek-kolek terlebih dahulu. Wih, kita pilih inilah. Kita dapat baru firecracker. Wih, untuk apa ya? I don't know my friend, coba kita cek terlebih dahulu. Tadi gue dapat yang new. Coba sebentar teman-teman sekalian. By arena, by arena. Oh, no no no. Jangan by arena. By elixir. No no. Rarity. Ah, by rarity aja teman-teman. Nah, ini kita lihat. Tadi ada yang kita dapat baru ya. Nah, wih. Oh, dia kayak ngeluarin petasan gitu. Nah, enaknya kalau updatean baru teman-teman, kalau misalkan dapat kartu baru, kalian tuh bisa kayak ngelihat apa ya? Reviewnya kali ya, reviewnya dari kartu tersebut. Oke. Kita lihat di sini. Oh, dia dapat bisa damage sampai 25 kali 5. Oh, hit point-nya ya, dia hit speed-nya di sini 3 per second. Dan health-nya itu sampai 119. Oke. Oke, oke, oke. Dan coba kita claim terlebih dahulu di sebelah sini, teman-teman. Aha. Dapat minion 42. Wih. Oh, bisa claim, kita claim lagi. Sebentar, kita claim terlebih dahulu, teman-teman. Wih, dapat gold 933. 2 gems. Bomber sampai 24. 26 rascal. 10 Valkyrie. Wih, dapat 1 goblin barrel. Lumayan lah teman-teman sekalian ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada lagi yang kita claim? Tidak ada teman-teman sekalian. Oh, dan dikit lagi kita dapat magical chest teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti di next video kita bisa buka nanti di magical chest ini teman-temanku sekalian. Oke, baiklah teman-teman sekalian, terima kasih udah nonton video gue kali ini, dan semoga kalian terhibur nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ke channel gue dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru gue. So, sampai ketemu di video Clash Royale selanjutnya. Dadah.